Indonesia tutorial cara membuat slot dari slot dalam Solidworks. Langsung saja kita mulai. Jangan bisa di atas dan ini stop. Lalu kita mulai escape yang menggunakan toplet. Oke, dan ada mungkin nantinya ada berapa try slot, single point try slot, three point arc slot, center point arc slot. Ya, saya akan menggunakan terlebih dahulu try slot. Yang ada pilihan center to center, ada pilihan lateral line. Saya akan menggunakan center to center. Saya pilih pergi langsung. Untuk mengasih ukuran berapa yang kita mau, kita bisa juga lewat smart dimension, atau kita juga bisa lewat langsung ke bawah, parameter bawah. Ini parameter yang nah, saya buat di sini 80 untuk berapa ukuran ya, dari center ke center, artinya dari sini ke sini. Oke, saya kasih 60 mm ya. Oke, dia masih bisa bergerak. Jadi ini parameter itu saya ambil juga dari kemarin dengan ukuran yang sama. Oke. Nah, kalau square ini tidak bisa bergerak, kita bisa kasih fix slot di sini. Kedua, saya kasih poin terlebih dahulu untuk membedakan yaitu slot strike slot dengan center to center dengan overlay. Oke, saya klik overlay. Oh sorry, saya ini fix terlebih dahulu. Oke, sorry. Kembali ke strike slot, saya pilih strike ini. Oke, okay. Ini saya ingin tahu ini ukurannya itu ukuran yang luar berapa. Terus seperti saya samain dengan ukuran ini. Nah, kalau strike slot itu dia dari overnya ini sama overnya ini. Oke, okay. Saya kasih 140 karena saya akan samakan ini. Sorry, ini berapa? 80. Saya di sini kasih 80. Oke, sorry terlebih dahulu tadi saya lupa. Untuk yang ini saya isi 140. Saya pakai fix slot. Sama. Lihat di atas. Ukurannya. Seperti ini. Masih bedanya. Saya lihat di sini. Ini. Center to center dulu. Untuk yang selanjutnya dari center to center dua sama perlu. Sama
cukup sekian untuk sedikit penjelasan tentang pembuatan slot slot di Solidworks. Semoga bermanfaat bagi kalian. Terima kasih.